Waduh, ini malah diserang lagi sama siapa nih? Waduh, ini kayaknya kita harus bunuh-bunuhan sama si Iron Golem itu, teman-teman. Dan kita harus kita hajar sampai mati. Waduh, mati lagi, coy. Waduh, kita harus hajar dia, teman-teman. Kita harus hajar dia. Aku nggak takut, aku nggak takut. Waduh, di kita di mana nih? Waduh, mati lagi. Hampir aja quit, teman-teman. Kita harus hajar lagi. Hajar. Mati kau. Ini soalnya dia nyerang saya dari tadi, teman-teman. Mati kau. Waduh, dia nggak nyerang lagi, teman-teman. Oke, mati teman-teman. Waduh, kita udah berhasil mengalahkan Iron Golem ya teman-teman. Yo, halo, what's up guys? Welcome back with me, Arfan Abis Channel. Dan so teman-teman, pada video kali ini kita bakal bermain Minecraft lagi, coy. Dan ya teman-teman, kali ini kita bakal bermain di Realms ya, itu namanya teman, Realms Kampung Wibu ya teman. Ini ya membernya cuma sedikit, dan ini si golem ini, waduh, ini si golem ini jahat banget teman-teman. Waduh, malah kill saya, coy. Waduh, 12 seconds later. Dan ya teman-teman, tadi saya dikill dengan si Iron Golem itu teman-teman. Waduh, ya itu ya nggak tahu kenapa dia sering-sering ngejar-ngejar saya, coy. Waduh. Dan ya teman-teman, kalau kalian suka pada video ini, dan jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, itu penting. Dan jangan lupa aktifin notifnya. Dan waduh, bujang ini malah dikill lagi, coy. Waduh. Dan ya teman, kali ini kita cuman jalan-jalan di Kampung Wibu Realms ya teman. Kita cuman jalan-jalan aja, coy. Nggak ada ngapa-ngapain ya, atau build-build sesuatu. Karena ini kita cuman ngejalan-jalan aja, itulah maksudnya. Dan ya teman, dan oke teman-teman, ini malah hujan teman-teman. Dan ini itu ada orang yang aktif, namanya tuh Uso Deso ya teman. Uso Deso, dan ya itu misterius sekali ya orangnya teman. Waduh, dan di situ kayaknya ada villager jatuh dari atas, dan ini masih ngejar saya si Iron Golem tuh teman. Sebaiknya kita lari aja biar nanti kita nggak dikill sama dia teman. Dan pada video kali ini kita cuman jalan-jalan aja. Kita mulai jalan dari sini, coy. Ya, dari sini ya teman. Dan di sini ada ya farm seperti biasa, farm bertingkat. Ya, di sini ada farm bertingkat, dan di sana masih ada Iron Golem. Iron Golemnya tuh waduh. Dan di sini teman, di sini ada rumahnya si Arya, rumahnya Honoka. Waduh, rumahnya waifu aing. Rumahnya waifu aing tuh Honoka. Dan ya teman, di sini ada ya ruangan rahasia kalau nggak salah. Ya. Saya udah lama ingin buat ya ruangan rahasia di survival ya teman, tapi ya mungkin di episode nanti aja teman. Ya nih ruangannya cuman kayak gini aja, dan situ ada farm otomatis, coy. Ya, farm otomatis, dan kita bakal keluar lagi teman. Dan ya teman, di sini cuman ada ya tanam-tanaman seperti biasa, dan situ ada rumah-rumah tahu rumah siapa teman. Rumahnya seperti inilah, dan di sana ada farm pohon. Dan ya di sini masih hujan teman, di sini masih hujan. Dan ya teman, ini saya ini sedang memakai Fatful 32 yang saya review pada video semalam ya teman. Kalian bisa cek aja video terbaru saya ya teman, yang semalam saya upload. Bisa cek ya teman, bisa cek, link ada di deskripsi, atau langsung aja cek channel Arfan Avizi, coy. Ini Fatfulnya emang keren banget dah, keren banget pokoknya teman. Waduh, kok keren banget. Dan ini apa nih, kacanya transparan gitu pokoknya nih, jernih kali. Waduh, ini malah diserang lagi sama siapa nih. Waduh, ini kayaknya kita harus bunuh-bunuhan sama si Iron Golem itu teman. Dan kita harus kita hajar sampai mati. Waduh, mati lagi, coy. Waduh, kita harus hajar dia teman, kita harus hajar dia. Aku nggak takut. Waduh, di kita di mana nih. Waduh, mati lagi, hampir aja quit teman. Kita harus hajar lagi. Hajar. Mati kau. Ini soalnya dia nyerang saya dari tadi teman. Mati kau. Waduh, dia nggak nyerang lagi teman. Oke, mati teman. Waduh, kita udah berhasil mengalahkan Iron Golem ya teman. Itu misi terpenting di Realms Kampung Wibu. Waduh, ngada-ngada aja, coy. Waduh. Ya itulah teman-teman, dari tadi tuh Iron Golem tuh nganggu saya aja teman-teman. Dari pertama main Realms, dia itu ngejar-ngejar saya, ngejar-ngejar nggak jelas teman-teman. Nggak tahu kenapa, apa salah saya, coy. Apa salah saya. Dan di sini teman-teman ada villager, ada bapak-bapak villager teman-teman. Hey bapak-bapak villager, kalian ini sedang pada ngapain ini malam-malam?
malam masuk rumah ya coy. Ini malam-malam tik kena gigit zombie baru tahu ya teman. Dan di sini ada Uso Deso. Uso Deso nih kira-kira ya lagi ngapain ya teman? Oi, kamu lagi ngapain? Cium dong. Woi, cium aku. Cium. Waduh, dia sedang ngapain saya enggak tahu juga nih. Kayaknya dia lagi membuat suatu proyek, proyek besar dari Rims Kampung Wibu ya teman. Ya ini Rims-nya para wibu-wibu semua, enggak ada yang normies, semuanya rata-ratanya wibu pecinta waifu 2D ya teman, termasuk saya juga. Waduh. Galau banget, Pak. Dan ya teman di sini ada juga, ya, ada juga tempat loncat-loncatan, ya ada tempat-tempat loncatan ya. Di sini ada ya, ada villager. Ini baru tahu saya kalau rumah villager seperti ini, teman. Ada juga apa? Ya, rumah villagernya seperti ini. Baru tahu juga saya, teman, di versi baru ini. Dan di sana ada farm villager, teman. Ini mau dipindahin sama si itu tuh yang Uso Deso tuh, si wibu juga, teman. Wibu pecinta waifu 2D. Waduh. Dan di situ mau dipindahin juga tuh apa kayaknya, teman. Ya, kita coba ke sana, teman. Coba lihat. Dan di sini ada Uso Deso. Oi, Uso Deso mau kemana lu, Cok? Mau kemana lu, Cok? Oke, dia kayaknya mau naik-naik kereta, mau senang-senang. Kita bakal senang-senang juga. Aduh, malah jatuh. Nih. Nih, ambil tuh. Ambil tuh, Cok. Oke, kita lompat dari sini aja, teman. Di sini aja, dan di situ ya ada farm villager. Dorong, apanya yang dorong? Dorong, dorong apa, Pak? Dorong apa nih? Saya nggak tahu, coy. Apanya yang dorong? Nih saya ini terjatuh dari tadi. Dan ya, nih kayaknya kita disuruh dorong, dorong apa? Ya, aduh, kayaknya itu disuruh villagernya disuruh pindahin ke sana, coy. Pindahin ke sana, kita disuruh mindahin villager katanya. Mindahin si bapak-bapak villager ini, si Uso Deso ini. Si wibu penyayang waifu 2D. Waduh, jatuh. Jatuh lagi, teman. Itu memang si wibu penyayang waifu 2D, teman. Waduh. Dan ya, teman, ini kayaknya dia mau melakukan sesuatu dengan bapak-bapak villager ini, teman. Kayaknya dia mau mengangkat bapak-bapak villager ini ke atas dan menelusurinya ke sana, coy. Waduh. Dan kita lapar, kita makan daging mentah aja nih, daging villager, daging bapak-bapak villager. Waduh. Ya, itu namanya bapak-bapak villager. Dan kita naik ke sini. Dan ya. Ya, itu kayaknya teman, itu ada baru tahu saya kalau itu bisa naik-naik ke atas, teman. Ada tuh apa? Blok yang soul sand kalau ditaruh di air nanti naik ke atas. Tapi kalau magma block nanti kalau ditaruh air nanti air arus airnya menuju ke bawah, ya, teman. Ya, keren juga lah. Dan ya, teman, ngomong-ngomong, kalau rumah saya di Kampung Wibu nih ada di sebelah sana dan proyeknya masih belum jadi, teman. Masih belum jadi di sebelah sana. Ayo kita ke sana. Sana dulu. Di sebelah sana nggak nampak, belum jadi tuh rumah pohon tuh, teman. Rumah pohon. Dan ya, itu dia, teman, rumah pohonnya. Aduh, kayaknya belum jadi karena ini saya nggak sempat main Minecraft, teman. Karena ini saya ini suka ya banyak urusan lain lah, seperti ya seperti itulah, teman. Saya ini banyak urusan lain, coy, jadi nggak sempat main Minecraft. Dan di sini, teman, di sini ada apa lagi? Dan ya, cuman itu aja, teman, di Rims Kampung Wibu ya, teman. Rims Kampung Wibu ini sangat ya sangat berfaedah sekali, coy. Dan di sini ada farm, dan di sini ada juga ya, di sini ada juga kura-kura, kalau nggak salah kura-kuranya lagi kawin, musim kawin ini kura-kuranya, teman. Dan di sini ada magma block. Aduh, kita mati aja karena kelaparan. Oke, teman, kayaknya video kali ini sampai sini aja dulu ya, teman. Kalau kalian suka pada video kali ini, ya saya jalan-jalan di Rims Kampung Wibu ya. Ini paranya isi rimnya cuman para pencinta waifu 2D. Waduh, galau banget ya, teman. Dan ya, teman, kalau kalian suka pada video kali ini, jangan lupa tinggalkan like ya, teman. Budayakan like, komen, dan ya jangan lupa di-share juga. Dan untuk yang baru mampir, silakan subscribe dan aktifin loncengnya. Itu penting ya, teman. Itu penting buat kepentingan kita bersama, coy. Dan jangan lupa
subscribe channel kedua saya, itu channel Nimuni Mekrek, karena di situ sharing tentang anime Crack Indo, ya teman. Dan ya teman, sampai jumpa pada video berikutnya, dan stay be gamer and be on yourself. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan teman. Sayonara desu dan bye bye mina.